Nanti jalan untuk hari ya, ini gimana Kris? Ya. Kemarin kan udah melihat kesaksian-kesaksian seperti itu dan jalan, hari ini mungkin jalan. Seperti apa? Apalagi nya? Hari ini kan masih saksi juga yang datang. Rahel dan Manda, selebihnya saya nggak tahu siapa yang datang. Kita tunggu aja. Kris, penampilan berubah lagi nih Kris. Kenapa? Berubah terus penampilannya. Oh, udah banyak. Ya, supaya kalian betah aja ngeliat saya kan. Kalau gitu-gitu dulu kan bosen. Kris, gimana Hai. Mengenai sosok orang lain selain si itu yang di Dragonfly itu gimana? Oh, sosok yang dihilangkan ya? Iya. Ya, nggak tahu ya. Maksudnya kenapa dibikin goib? Padahal kita mau cari tahu siapa itu. Karena kan dia sumber masalah kami dalam kasus ini. Alvin tuh. Yuk, kanan langsung. Kanan. Yang di Dragonfly yang dihilangkan itu kamu merasa dirugikan nggak sih terus gitu kan? Udah biasa dalam persidangan mah. Kasus yang dulu juga gitu kan, Kevin Bajro dihilangkan. Iya. Saya mau paham aturan mainnya. Lihat aja nih, ending gimana hasilnya. Tapi lu terus jalannya Kris ya? Dengan taba atau? Ya, jalanin aja, Kak. Jalanin aja. Udah pernah juga persidangan kemarin. Peluru-peluru lagi apa yang kamu persiapkan terus? Ada deh. Pokoknya ada lah. Masa strategi perang kita kasih tahu ya Pak? Ya benar. No. Tapi lu yakin nggak sih seperti belum bolong kan? Lebih bekas lah. Pokoknya tunggu kesaksian dari saya. Nanti akan dipakai di tahap persidangan. Ayo. Kesaksiannya siapa, Kris? Terbit jalan. Apa dia apa tuh? Sambil gitu. Yuk, sambil mundur. Ayo, mundur. Guys. Guys. Kris akan bawa siapa, Kris? Saksi nanti. Hah? Akan bawa siapa? Saksi, nggak tahu. Saksi yang dari gue nanti. Kalian akan tahu kalau siapa yang hadir. Pokoknya doain aja supaya cepat pulang, cepat kerja. Sejujurnya saya nggak ada dendam sama musuh-musuh saya. Saya justru semakin sayang dan semakin cinta. Oke, kas jalan, kas jalan. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa subscribe dan aktifkan lonceng notifikasi supaya kamu nggak ketinggalan video terbaru dari Grit.